Assalamualaikum everyone, kembali lagi di channel Zahra Jana. Sudah hampir 3 minggu saya nggak upload video. Kemana aja nih, mohon maaf ya teman-teman semuanya ya. Insya Allah kedepannya akan jauh lebih konsisten lagi upload video. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai KDRT di Turki. Jadi, ini pertanyaan ini itu muncul dikarenakan pertanyaan yang dikeluarkan oleh teman-teman netizen di Indonesia. Pertanyaannya seperti ini kemarin. Mbak, sorry ya, gue tuh mau nanya deh, bener gak sih di Turki itu apa namanya KDRT itu tinggi? Gue banyak deh denger cerita miring mengenai Turki, katanya Turki itu cowoknya banyak gak bener ya, katanya seperti itu. Terus juga ada juga loh wanita Indonesia yang akhir-akhir ini yang baru beberapa waktu lalu tuh ninggalin suaminya orang Turki dan pulang ke Indonesia tanpa kabar dan viral di media massa Turki. Bener gak sih kalau orang Turki cowoknya tuh banyak gak bener, berarti sama aja dong kayak di Indonesia. Nah, bener gak sih Mbak Zahra seperti itu? Menjawab pertanyaan yang pertama, apakah kasus KDRT di Turki tinggi? Iya, banyak sekali. Kita bisa saksikan di berita-berita TV kasus-kasus apa yang sedang berjalan, bagaimana prosesnya, bagaimana latar belakangnya, lalu dari para pengamat itu sebenarnya apa yang memotivasi terjadinya KDRT di Turki itu pun diberita secara lengkap, dipaparkan gitu ya, sama dengan di Indonesia. Menurut penelitian HJTP yang diajukan ke Majelis Agung Turki bahwa 4 dari 10 wanita Turki pernah mengalami KDRT di dalam titik kehidupan mereka. 1 dari 4 perempuan terluka akibat kekerasan dan harus dirawat di rumah sakit. 3 dari 10 perempuan korban kekerasan menyatakan ingin bunuh diri. Dan 1 orang dari 10 perempuan korban kekerasan mencoba bunuh diri. Contoh kasusnya apa saja yang telah terjadi di Turki? Ya, contoh kasusnya satu seperti ini. Suami gila membunuh istri dan melukai temannya. Lalu yang kedua, suami membunuh istri yang berusia 22 tahun dengan 10 tusukan pisau. Lalu yang ketiga kasusnya adalah suami membunuh istri dengan senapan di Denizli, salah satu kota di Turki. Oke, lalu bagaimana dengan kasus KDRT di Indonesia? Komnas Perempuan mencatat di sepanjang tahun 2020 telah terjadi kasus kekerasan sebanyak 299.911 kasus. 8.234 kasus adalah kasus resmi yang ditangani oleh Komnas Perempuan. Yang paling tertinggi adalah KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 79% atau sekitar 6.480 kasus. Contoh-contoh KDRT di dalam rumah tangga yang terjadi akhir-akhir ini yang saya saksikan di televisi di Indonesia, kasusnya di Indonesia adalah istri membunuh suami pencemburu. Seorang kakek usia 70 tahun membunuh seorang nenek karena cemburu. Ada lagi yang seorang suami membunuh istrinya yang sedang hamil. Ada juga cerita seorang suami membunuh istrinya dengan membuangnya di septic tank. Nah, teman-teman ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa di Turki maupun di Indonesia itu sama saja. Kasus KDRT ada, kasus KDRT tinggi, dan kasusnya mirip-mirip gitu ya. Kenapa saya bilang mirip-mirip? Ya sama, di Turki ada kasus suami tembak istri. Di Indonesia juga ada begitu. Nah, sebenarnya harus diperhatikan itu tuh apa sih begitu? Yang harus diperhatikan itu pada saat kalian memilih pasangan itu harus seperti apa sih? Kalau menurut saya itu teman-teman harus mampu melakukan screening awal sebelum pernikahan, sebelum menentukan calon suami yang ingin kalian jadikan suami kalian begitu. Jadi latar belakangnya itu kalian tahu, keadaan ekonominya setidaknya kalian tahu, bagaimana karakter pribadinya kalian pun tahu, sehingga kalian itu pada saat nanti berumah tangga itu kalian udah mampu, sudah siap mentalnya berhadapan dengan
keadaan paket yang demikian begitu ya, keadaan paket suami yang seperti ini, jangan nanti terjadinya komplain begitu, kok lo begini, ribut begitu kan ya, cekcokan dari hal kecil sampai hal besar sehingga menunggu bom waktu suatu saat akan meledak. Lalu yang kedua saran saya juga yang paling penting ya, dalam rumah tangga itu teman-teman harus sama-sama berkomunikasi dengan si suami ya. Saat ini suami dan istri ini harus mampu memahami apa itu hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Begitu. Apa sih dalam Islam itu seperti apa sih? Karena kita seorang muslimah, kita beragama Islam, ya panduannya seperti itu. Bagaimana menjadi seorang istri yang baik di dalam rumah tangga kita, di dalam Islam itu seperti apa. Sebaliknya pun demikian, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana harus bersikap terhadap kepada istri kita, kepada suami kita, apa hak yang harus kita terima dan kewajiban apa yang harus kita lakukan, itu semua kan kita harus paham. Tidak melalui ego kita saja. Nah, kalau ego sudah keluar, tidak berdasarkan agama, wah itu nanti akan terjadi gesekan-gesekan. Tetapi kalau sama-sama paham agama, kondisinya itu akan berbeda sekali. Karena Allah loh yang minta. Kita kan menikah kan ingin mencari ridha Allah begitu. Jadi sama-sama bergandeng tangan. Oh iya, saya menikah karena Allah. Apapun yang terjadi di depan, kita akan hadapi bersama. Nanti dasarnya itu adalah agama. Keributan dasarnya kita akan kembalikan kepada agama. Nah, insya Allah rumah tangga yang seperti ini saya pikir akan sangat kuat gitu loh, untuk terjadi amit-amit jangan sampai terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Saya kira kalau terjadinya KDRT itu karena ada sesuatu, karena keluarga di institusi keluarga ini tidak paham apa itu hak dan kewajiban suami dan istri, itu pasti ada yang salah di dalam rumah tangga tersebut. Wallahualam. Menjawab pertanyaan yang ketiga dari teman-teman netizen, apakah benar ada WNI di Turki yang melarikan diri dari suaminya dan kabur ke Indonesia tanpa penjelasan apapun? Ya, saya menjawabnya bahwa berita yang ada di TV Turki itu adalah benar. Opini publiknya adalah seperti itu, ya. Jadi saya akan jelaskan backgroundnya dulu dari versi televisi Turki. Oke teman-teman ya, sekarang saya akan jelaskan dulu masalahnya, latar belakangnya itu seperti apa sih, gitu ya. Kenapa bisa sampai ada cerita seperti ini? Oke, beberapa bulan yang lalu, kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, itu di Turki ada pemberitaan yang heboh sampai masuk media massa Turki, sampai masuk dengan televisi di Turki, pemberitaan TV di Turki. Nah, pemberitaan itu mengenai apa? Pemberitaan mengenai warga negara Indonesia, wanita yang menikah di Turki dengan lelaki Turki. Nah, pernikahan itu memang sangat unik sekali. Kenapa? Karena mereka tidak punya bahasa pemersatu. Jadi yang wanita tidak mengerti bahasa Turki, yang lelaki juga tidak mengerti bahasa Indonesia, keduanya tidak mengerti bahasa Inggris. Nah, jadi mereka hanya menggunakan Google Translate saja sebagai komunikasi di antara mereka. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebenarnya keadaan rumah tangga tanpa bahasa pemersatu begitu ya. Itu akan sangat sulit sekali kalau menurut saya pribadi. Dengan bahasa yang kita sudah punya, bahasa pemersatu saja sudah sulit, apalagi tanpa bahasa itu akan banyak sekali kesalahpahaman yang sulit untuk kita bicarakan gitu dengan pasangan kita. Beberapa bulan terakhir ini, pasangan ini kembali viral lagi di televisi Turki. Kenapa sih kok mereka bisa viral gitu? Karena ada berita di Turki bahwa wanita Indonesia ini melarikan diri dari suaminya orang Turki. Dan si lelaki ini itu membawa ke media massa Turki, khususnya ke televisi Turki. Katanya wanita Indonesia ini semenjak kepulangannya ke Indonesia itu sulit sekali untuk dihubungi. Dan si laki-laki ini menyatakan ingin menceraikan si wanita orang Indonesia ini, gitu ya, karena dia juga merasa bahwa mungkin pernikahannya itu tidak sehat menurut versi dia. Dia juga menyatakan bahwa dia mempunyai hutang di bank sebesar 40 ribu tele yang belum juga selesai cicilannya sampai dengan saat berita ini dibuat, gitu ya, dipublish. Dan dia juga menyatakan bahwa dia ingin perceraiannya itu
dipermudah oleh pengadilan karena dia akan menikahi wanita Indonesia yang lain. Nah, ini sebenarnya agak sedikit lucu juga ya, teman-teman ya. Opini yang terbentuk itu sebenarnya hanya menyudutkan bahwa si wanita ini salah. Dia kabur dari suaminya orang Turki itu karena mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya sehingga dia kabur. Wallahu alam ya, kebenaran beritanya itu seperti apa, saya pribadi nggak tahu, mungkin teman-teman di sana juga nggak tahu karena belum ada klarifikasinya dari pihak si perempuan. Apakah memang benar terjadi kisah yang seperti itu, ataukah memang benar terjadinya KDRT atau mungkin adanya perselingkuhan ya, itu kita tidak tahu. Kalau menurut saya pribadi, kasus ini sebenarnya adalah aib ya, aib yang benar-benar luar biasa buat saya orang Indonesia gitu, di mata keluarga saya di Turki. Saya pun terkadang juga, aduh jangan sampai ya mereka melihat ini di televisi, bagaimana saya mau menjelaskan, rasanya malu gitu, mencoreng bangsa saya sendiri. Jadi kalau menurut saya, ini adalah nasihat saya pribadi ya, nasihat seorang teman, seorang sahabat untuk teman-temannya di Turki maupun di Indonesia. Kalau ada kasus seperti ini, yang saya harapkan terjadi adalah jangan terlalu memblow up media yang menyudutkan bangsa kita gitu. Saya dan ini pun kasus ini kan kita tidak bisa melihat kebenarannya karena memang tidak ada klarifikasi dari pihak si wanita. Mungkin kalau ada klarifikasi dari pihak si wanita, kondisinya akan sangat berbeda. Kita akan bisa melihat kasus yang sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu. Karena kalau di dalam diri saya pribadi itu ada beberapa pertanyaan, apakah memang benar wanita mampu meninggalkan suaminya begitu saja tanpa kabar, tanpa berita gitu. Pasti ada latar belakang yang melatar belakangi kenapa dia bisa berbuat seperti itu, kenapa dia bisa kabur, apakah dia sakit hati ataukah dia apa, wallahu alam gitu kan. Apakah memang benar karena faktor bahasa, karena tanpa bahasa pemersatu, wallahu alam ya, itu hanya asumsi-asumsi yang kita ciptakan sendiri. Tapi sekali lagi teman-teman ya, kebenarannya kita tidak bisa tarik kesimpulan secara pribadi tanpa klarifikasi dari si wanita tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman di luar sana ada informasi mengenai kontak dari wanita tersebut, hubungi saya, mungkin saya nanti bisa melakukan klarifikasi kalau beliau berkenan. Kalau beliau tidak berkenan ya, jangan di blow up beritanya begitu ya, jangan disudutkan dari sudut pandang kita karena itu belum tentu benar, itu jatuhnya akan fitnah. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mengenai topik-topik yang lain terkait dengan hal ini, insya Allah nanti saya akan sampaikan lain waktu lagi karena durasi tontonnya ini terbatas sekali teman-teman ya. So, semoga bermanfaat bagi kalian yang suka dengan video saya. Silahkan berikan like, komen, dan share tentunya ke semua teman-teman yang kalian kenal. So, thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.